Hai guys, kembali lagi di Cesar Kenam Channel. Kali ini kita ada di kelas strip 8. Kita ada di Mall Asta di kawasan SCBD, guys. Guys, di Mall Asta ini perkawasan kantor sama mall, guys. Kalau kesono kantor, kalau kesono mall. Lah. Nah, sekarang kita ada di Asta Distrik 8. Nah, berhubung sekarang memang lagi waktunya cuti bersama, jadi mungkin perkantoran di sini sebagian ada yang tutup ya, guys. Jadi nggak terlalu penuh. Nah, kebetulan ini bersampingan banget dengan perkantoran SCBD ya. Nah, kita ini masuknya ke akses pintu mall ke Astanya. Ayo kita lihat. Kita masuk. Nah, sekarang kita akan muter-muter dulu nih guys, di Asta ini ada apa aja. Nah, kebetulan di sini ada spot foto viral yaitu di lantai 2 dan di lantai 8. Nanti kita spill ya bagaimana tempatnya di lantai 2 dan lantai 8. Ikutin kita terus. Nah guys, di mall ini sendiri kayaknya lebih eksklusif ya guys. Jadi di sini banyak-banyak tenan-tenan makanan yang eksklusif kali ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, karena kita mungkin karena cuti bersama jadi masih belum begitu ramai. Nah, sekarang kita ke lantai 2, yuk kita lihat di sana ada apa aja. Nah guys, ini udah lantai 2 nih, di atas itu lantai 2. Nah kayaknya udah mulai pada ngantri untuk mendapatkan spot foto yang terbaik untuk berlatarkan gedung-gedung di sini. Ayo kita lihat ya. Nah, salah satu mungkin daya tarik dari mall sendiri ini adalah spot fotonya yang berlatarkan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Salah satu daya tarik ya di mall ini. Kakak mau foto di situ ya? Nana juga suka foto di situ ya. Kayak di mana coba ini? Udah mulai ramai guys ternyata di lantai 2 ini untuk mendapatkan spot foto-fotonya. Kita udah sampai di spot fotonya nih. Patrick. Lagi ngantri guys. Lagi ngantri lama banget. Kan sini. Guys, ini ada gedung, terus itu langsung view Jakarta, terus lama ngantrinya. Ngomong Kenan? Ya. Guys, gue mau difoto tapi ngantrinya banyak banget. Nah guys, ini adalah salah satu spot fotonya yang di lantai 2. Nah, memang sih harus sabar ya di sini soalnya ngantri. Soalnya masih banyak sih sebenarnya spot fotonya di sana, sepanjang jalan sana, tapi memang kebanyakannya bagusnya sih di sini ya, di spot yang ini nih, yang di pojokan ini nih. Makanya kita harus sabar aja ngantri biar dapat spot foto yang bagus. Nanti ada lagi di lantai 8, setelah ini kita ke lantai 8. Nah guys, sekarang kita udah sempat foto sih, tapi memang nggak bisa lama-lama ya untuk bergaya-gaya fotonya karena memang dikarenakan ngantrinya lumayan panjang. Nah, ini kakak gimana nih? Suasana di sini kayak mirip apa nih? Panas. Panas. Nah, guys, sekarang kita udah nih dapat spot foto daerah sana nih. Memang di sini itu salah satu spot foto yang paling favorit itu di sudut itu. Jadi gedung yang atas ini dia memang berlatarkan fotonya berlatarkan gedung ini. Memang sepanjang ini juga memang bisa dijadikan spot foto, tapi yang paling favorit itu di sudut sebelah situ. Nah, sekarang kita mau ke lantai 8 mungkin ya. Kita lihat aja apa yang ada di lantai 8. Hayo. Nah, jadi guys, di lantai 2 ini outdoor-nya memang bisa diperuntukkan khusus untuk berfoto atau bersantai. Jadi dari lorong itu
sampai yang tadi kita foto sebelah sana itu bisa dipergunakan untuk spot foto. Nah guys, sekarang kita udah di lantai 8. Kita lihat ada apa aja di lantai 8. Ayo. Wow. Taman-taman guys, enak nih buat nyantai. Nah, berhubung cuaca Jakarta lagi adem, tidak hujan, cerah tapi mendung. Ini enak nih santai di sini nih kalian nih. Tuh kalau malam-malam nih dia ada lampu-lampu ini, kayaknya kalau malam lebih bagus nih di sini. Tuh, bagus nih tamannya nih. Yuk kita duduk yuk sini yuk, kita santai-santai dulu. Ada bunga guys. Bus. Ini. Mama. Mama lucu nih. Kakak, ini kan kita hah? Kita nih ada di lantai 8 nih, Kak. Kata Kakak sama Kenan, di lantai 8 ini cocoknya buat ngapain aja? Enggak tahu. Ini kayaknya bukan lantai 8, soalnya serendah ini. Harusnya lantai 8 dan lebih ini. Ya karena itu gedungnya lebih tinggi daripada ini, itu puluhan lantai itu gedungnya. Nah sekarang yang cocoknya di sini melakukan aktivitas apa coba? Santai. Santai. Terus ngapain lagi? Ngopi. Ngopi? Masa ngopi? Iya. Minum makan cemilan ya? Nah. Kalau kakak, cocoknya di sini ngapain aja nih dengan suasana taman yang enak kayak gini? Santai. Santai. Terus? Main FF. Main? FF. FF. So, sekarang kalian bisa sama nobar. Nobar, ngeluh HP. Memang enak sih suasananya, lagian di sini sepi banget. Jadi kita pas ya, pas hari libur, jadi libur kejepit. Jadi di sini masih kosong. Ya. Nah, jadi teman-teman yang mau datang ke Asta Distrik 8 ini untuk ke lantai 2 itu memang view-nya hanya berlatarkan gedung saja. Nah di sana tidak ada untuk tempat duduk, jadi hanya kayak outdoor sepanjang beberapa meter saja untuk spot foto. Nah kalau untuk ke lantai 8 menggunakan akses lift itu sebelah tadi itu sebelah mana ya? Oh ada akses di dalam gedung tersebut langsung naik ke lantai 8. Nah untuk di lantai 8 ini diperuntukkan ruangan hijau sepertinya ya, karena ada teman-teman untuk duduk santai di sini dan untuk bisa ada spot foto-foto yang menarik juga di sini. Guys, ini dingin banget, guys. Aduh, mana ini gerimis lagi. Dingin banget. Oke, guys, kita udah selesai explore view apa? Astas di Strip 8 di SCBD, guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa sampai ketemu di next video. Bye bye. Santai guys, santai. Basah. Nah, gue udah basah banyak nih. Jangan lupa klik tombol thanks dan kasih 35.000 ya guys.